aliran mata air ya Sobat Desa. Ini cukup jernih sekali ya, ini bisa namanya adalah Dampit, D-A-M-P-I-T, Dampit. Nah, lokasinya itu berada di sebelah nggih, bahkan matur nuwun nggih Bu. Nggih. Siap. Bisa lihat ya, pemandangannya sangat indah sekali. Ini kita berada di sebuah sudut desa yang lokasinya itu sangat terjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia, satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar Sobat Desa hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dilancarkan ibadah puasanya, dan tentunya dimurahkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Selama bulan Ramadan ini, kami selalu mengawali perjalanan setelah menunaikan ibadah sholat subuh, yaitu sekitar pukul 5 pagi. Hal ini kami lakukan agar bisa mendapatkan cuaca yang bagus untuk bisa mengabadikan keindahan alam pedesaan kepada Sobat Desa di seluruh penjuru dunia. Maka jangan sungkan ya untuk memberikan kritik dan saran kepada Cerita Desa Indonesia agar channel kesayangan kita ini bisa memberikan yang terbaik untuk Sobat Desa sekalian. Dalam episode kali ini, Cerita Desa Indonesia akan mengajak Sobat Desa sekalian untuk berpetualang sekaligus bersilaturahmi secara virtual dengan warga pedesaan yang ada di lereng Gunung Sumbing. Kali ini kita menemukan air terjun dengan air yang sangat jernih di sebuah desa bernama Dampit. Lokasinya ada di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Bagaimana kondisi desa Dampit yang sebenarnya? Simak selengkapnya video ini sampai selesai ya. Kundur. Jalan-jalan teng mriki. Wow, ajeng teng pundi? Mangli. Oh, nginggil mriko berarti nggih? Nggih. Angge nginggil nggih sing nek teng mriki kok mbok nggih mriko nggih. Ah, nggih, makane niku eman-eman. Pun ngelekak-ngelekak. Nggih, plus kenging Jogja. Jogja. Nggih. Mau nganu mangkat e anakku. Saking griya wau jam gangsal. Jogja pundi? Bantul. Enggak, ada lumut. Lumut. Oh, nggih caken sing mriki. Nggih. Lurus terus nggih mepet laut. Mepet laut. Nek to mriki mboten enten laut to. Ah, makane kula dolan mriki sing enten gunung. Nggih. Nggih kula mboten enten gunung. Mereka nih, ah gih. Lumani laut. Gentian gih, bungih. Sing mereka meriki, meriki mereka. Matur nuwun sangat, matur nuwun. Gih, tak copi. Aja minggah meleh kula aja. Angge, matur nuwun. Gih, munggah meleh gih. Oh, silancur. Alat gih. Oh, sakit gih. Mau dal pundi? Kula wau lewat niki pasar nopo? Menek sini kok. Pasar pundi niku napa namine? Bandongan. Nggih, Bandongan. Nginggil. Oh, nggih nggih nggih. Nggih kan bahkan. Matur nuwun nggih, Bu. Nggih. Siap. Nggih, makane kula foto niki. Nggih, nuwun, Bu. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, nuwun. Sami-sami kok. Zawa. Mas Habib tuh rada enggak jelas ya kalau diajak ngobrol. Loh, ya jelas dong. Punya ngomong apa? Jawabnya nuwun. Iyalah, enggak apa-apa kan kita menghormati. Jadi coba jadi beliau cerita apa? Nah, apa? Kalau orang sini, Kalau orang sini, jadi kalau orang sini nggak ada laut, makanya lihat laut. Kalau kita nggak ada gunung, makanya lihat gunung. Jadi terbukti ya, orang desa itu ramah-ramah ya, banget, pol banget, tenanan, wis pokoknya, jos, wong desa ini keren-keren. Ya, kita lanjutkan ya, lanjut dong. Tuh ada lagi warga yang lagi beraktivitas.
Wih, Masya Allah. Sobat Desa, keramahan warga pedesaan di lereng gunung memang sudah tidak diragukan lagi. Selain tradisi dan nilai kearifan lokal yang masih dipegang teguh oleh warga desa, ternyata sopan santun dan memuliakan tamu adalah salah satu hal mendasar yang selalu dipegang oleh warga desa. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat desa sangatlah kaya akan keanekaragaman kebudayaan dan tradisi. Desa di depan kita itu adalah kawasan pemukiman warga di lereng Gunung Sumbing. Nah, kita ini masih berada di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Tadi kalau kita lihat di papan penunjuk, ini disebutkan sebagai desa atau dusun ya, kita belum tahu. Namanya adalah Dampit, D-A-M-P-I-T, Dampit. Nah, lokasinya itu berada di sebelahnya Desa Mangli ya, Sobat Desa. Jadi kalau Desa Mangli itu ada di sebelah sana, di atas sana itu. Sementara kawasan dengan nama Dampit ini berada di sebelah timurnya. Tuh. Nah, ini namanya Dampit. Kita akan mencoba untuk masuk ke sana. Kita akan melihat sekaligus bersilaturahmi dengan warga di sana. Soalnya di bawah kita ini tuh, ini lembah yang sangat dalam dan sangat terjal. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan waspada ketika melewati kawasan ini. Karena nih, di sini beberapa bagian longsor. Jadi memang kita harus tetap waspada, Sobat Desa. Kalau kita berjalan ke arah sini, nah ini, itu di depan kita itu, kita bisa melihat pemandangan sebuah pegunungan. Ini pegunungan berada di sebelah timurnya Gunung Sumbing ya, tapi kita belum tahu namanya apa. Cuman kalau daerahnya itu daerah Bandongan, kemudian Windusari ya. Nah, di depan kita ini juga masih lembah jurang yang cukup dalam. Dan sekarang ketika video ini dibuat itu sekitar pukul 10.30, sudah mendekati waktu duhur. Nah, bagaimana kondisi warga masyarakat di kawasan ini? Kita akan menelusuri ya, Sobat Desa. Sobat Desa, saat melewati sebuah jalan yang cukup sempit dari Desa Mangli menuju Desa Dampit di Kecamatan Windusari, kami menemukan pemandangan alam yang sangat indah, yaitu aliran air yang jatuh dari atas Gunung Sumbing. Meskipun airnya tidak terlalu besar, akan tetapi airnya sangat jernih dan segar. Lembah yang sangat dalam ini ternyata menjadi batas wilayah antara Kecamatan Windusari dengan Kecamatan Kaliangkrik yang sama-sama berada di lereng Gunung Sumbing. Kalau kita lurus ke depan sana itu, kita mengarah ke Desa Mangli dan juga Nepal Panjava. Kita sekarang berada di sebuah lembah di lereng Gunung Sumbing ya, Sobat Desa. Nah, ini ada dua persimpangan, kita mau ke atas atau ke bawah, kita juga belum tahu. Karena kita tadi rencana mau ke desa atau dusun yang bernama Dampit. Nah, tapi kita dihadapkan dengan dua pilihan, kita mau ke atas atau ke bawah. Nah, kira-kira kita mau ke atas ke bawah nih, Sobat Desa. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian tadi waktu kita melewati kawasan ini, itu kita bisa menemukan sebuah aliran mata air ya, Sobat Desa. Ini cukup jernih sekali ya. Ini bisa dipastikan sumbernya itu berasal dari puncak Gunung Sumbing. Dan kalau kita perhatikan dengan lebih seksama lagi, di sini ada pipa-pipa, Sobat Desa. Nah, kalau Sobat Desa pernah mengikuti video kami beberapa kali ya, itu kita sebutkan bahwa
Wah, ini lagi panen nih sobat desa nih. Tuh. Masya Allah, banyak banget sobat desa tuh. Itu kayak loncang res ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Itu kan kita di beberapa episode sudah sering melihat sistem pengairan atau PDAM lokalnya warga desa di pegunungan ya, sobat desa. Jadi ini salah satu sumber mata air yang digunakan oleh warga pegunungan ya, itu untuk menjadi sumber air bersih, sumber air konsumsi dan lain sebagainya. Jadi bisa dipastikan air ini nih, ini sangat jernih dan segar sobat desa. Karena ini langsung dari puncak gunung dan masyarakat di sini adalah orang-orang tangan pertama yang bisa memanfaatkan air ini, artinya belum tercemar. Semoga kita bisa terus menjaga kekayaan alam ini ya sobat desa. Mari kita cintai alam Indonesia. Sobat desa, sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar sobat desa tidak ketinggalan update terbaru dari cerita desa Indonesia. Sobat desa, kita sudah masuk ke kawasan Dusun Dampit ya sobat desa. Ini masih berada di kawasan Desa Mangli ya, dan kecamatannya ada di Kaliangkrik. Nah, kalau kita bisa lihat ya, pemandangannya sangat indah sekali. Ini kita berada di sebuah sudut desa yang lokasinya itu sangat terjal. Jadi tidak heran jika pondasi-pondasi rumah yang ada di sini itu sangat tinggi sobat desa nih. Nah, kalau kita naik lagi ke atas sana, itu langsung mengarah ke puncak Gunung Sumbing. Dan sekarang karena kita belum bertemu dengan masyarakat, jadi kita belum bisa tanya-tanya sobat desa nih. Nah, bagaimana keseruannya? Kita akan mencoba untuk melanjutkan petualangan di sini. Sobat desa, petualangan kita untuk menjelajahi pedesaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta di bulan Ramadan ini belum selesai. Dalam episode selanjutnya, kita akan menikmati sebuah rumah tradisional yang mempunyai pemandangan luar biasa dari atas sebuah lereng di Gunung Sumbing. Jika sobat desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!